jadinya udah lahir kemarin beratnya. Itu handphone siapa itu? 30 beratnya 3,322 panjangnya 48. Alhamdulillah udah lahir jam 7.45. Aurelnya juga sehat. Ini kan karena nginep kan aku dari hari pertama, ini baru bisa pulang. Kalau kata mungkin kan besok ya pulangnya. Aku pulang duluan hari ini karena memang Arsy udah mulai pulang. Dan Arsy kan nggak boleh kesini karena kan masih kecil. Jadi mereka di rumah nunggu. Mungkin ketemu kakak sama abang di rumah aja. Jadi aku pulang dulu karena ada kerjaan. Abis itu kasihan anak-anak kan sendirian. Alhamdulillah tapi sedih tadi karena kenapa, biasa gendong, biasa gendong, biasa yang benar-benar tiap hari bareng kan dari awal lahir sampai sekarang. Kayak aduh meninggalin memang ternyata begini ya rasanya punya cucu gitu. Kayak berat berpisah gitu. Tapi lucu, rambutnya tebel, jarinya lentik, anaknya juga apa ya, bersih lahirnya, benar-benar bersih banget. Jadi aku senang banget. Dan ini kayak Aurel juga susu asinya langsung keluar banyak. Alhamdulillah dia benar-benar ibu yang sebutuhnya gitu, benar-benar langsung usaha untuk bisa ngasih asi ke anaknya gitu. Jadi kita happy sekeluarga, semua support, semua sayang, semua nemenin, dan mudah-mudahan kita doakan supaya lancar terus sampai nanti asi-asinya, dan kakak juga healingnya ya dari apa habis operasi, healingnya juga cepat pulih lagi. Bun, lebih mirip siapa nih Bun, anaknya Bun? Siapa sih Bun? Dari awal pertama nemenin dan sampai hari ini mungkin. Iya kan nih, kita masuk dia masuk kamar, masuk di hari yang sama. Gak lama kan memang jam 11 malam tuh aku udah bilang udah kakak bobo istirahat gitu kan. Terus dia masih pengen ngobrol. Akhirnya jam 12 baru aku terakhir sama dia. Terus aku ke kamar, istirahat. Baru bisa tidur, gak bisa tidur juga gak bisa. Jam 2 baru tidur. Jam 3 udah bangun tahajud berdua sama sana. Jadi cuma tidur sejam tuh kemarin. Abis itu langsung standby kan buat lahiran. Nah memang abis dari mulai proses lahiran sampai selesai, alhamdulillah kita juga setelah bayinya keluar, bayinya dikasih lihat, terharu juga abang sampai nangis begitu kan. Artinya katanya di ruang operasi tuh benar-benar kayak apa ya, momennya tuh sedih gitu semua, sampai banyak yang terharu dengan apa yang terjadi di dalam. Mereka bilang kakak juga kuat, abangnya juga hebat, dan yang paling abis itu udah selesai nggak lama semuanya pada istirahat. Aku sempat tidur 1 jam lah sore. Besok cuma baby lagi gitu. Tadi juga bangun jam 7 atau sholat subuh, bangun tidur lagi, bangun jam 7. Ya gitu sama rutinitasnya. Main sama baby, gendong apa. Terus ya udah sekarang gantian. Tadi Mimi kan datang jam 12 gantian, kita tukar shift. Aku pulang dulu. Bun, akhirnya milih sesar nih Bun. Akhirnya milih sesar seperti apa nih Bun ceritanya? Oh, nggak normal nih Bun. Ya memang itu kan secara medical memang dokter yang lebih paham kenapanya ya. Kita tetap support lah, yang penting kakaknya sehat. Kakaknya juga tadi kemarin takut sakit. Begitu udah selesai, Bun udah sakit katanya. Oh ya udah mau punya lagi. Iya mau. Tapi mertua udah. Tadinya nggak ada mirip-mirip tanggal ya gitu. Tadinya kan memang ya tiba-tiba oh, karena memang kata dokter ini kayaknya sesar gitu. Ya udah akhirnya, ya udah pasti yang ada tanggal 22 kan cantik, ya udah pilih tanggal 1. Tapi mertua enggak apa-apa ya Bun akhirnya milih sesar? Enggak apa-apa, semua kan yang penting anaknya sehat, cucunya sehat, semua. Yang kemarin kita udah video call, udah saling ketawa, udah senang semuanya, enggak sabar pengen gendong baby. Milik siapa? Milik semua nginep nemenin kakak. Enggak bisa. Ya memang kan dibatasin juga karena lagi PPKM. Kayak Arsya karena masih baby nggak boleh, jadi ya udah akhirnya aku masalah sama Jiel gitu, karena kan juga memang kondisinya juga lagi begini kan, jadi ya udahlah terus anak kecil nggak boleh, jadi ya udahlah. Si baby namanya siapa sih mahal nih Bun? Namanya siapa sih? Ayolah, yang lebih pantas buat ngasih tahu nama foto itu orang tuanya dulu ya kan. Ini kan harinya mereka, momennya mereka gitu. Bun, dibilang bayi mahal seperti apa nih Bun? Diperlihatkan ke publik gak Bun? Ya pasti dong, pasti diperlihatkan lah. Bun, dibilang bayi mahal gimana nih Bun? Spesial ya? Bukan mahal, tapi spesial. Spesialnya karena cucu pertama dari banyak keluarga, anak pertama mereka, yang diharap-harap, yang ditunggu-tunggu cucunya apa?
fansnya mereka yang online yang di seluruh Indonesia juga udah nunggu gitu kan, jadi apa ya, precious lah gitu. Respon Arsi dan Arsi seperti apa sih itu adanya? Oh, mereka seneng banget, malah bunda pengen ke rumah sakit, bunda ke rumah sakit, nggak boleh nanti kan besok pulang, nanti baru kita samperin kakak Loli gitu. Mereka udah ngeliat, mereka udah video call, mereka kayak yang ya Allah gemas, cantik banget kan, rambutnya tebal gitu. Hidup siapa pun, mirip siapa pun. Sekarang belum melihat bisa mirip siapa, mirip siapa. Tapi kayaknya sih kadang dilihat mukanya kayak abang, kadang dilihat kayak perpaduan kakak sama abang. Jadi masih berubah. Gitu. Bun, besan bakal pulang ke Indonesia mungkin untuk melihat. Oh, Bun, Aurel nggak baby blues nggak nih, Bun? Nggak, alhamdulillah Aurel nggak baby blues. Aurel juga kuat, ASI-nya langsung keluar banyak, kolostrumnya banyak. Alhamdulillah tadi aku benar-benar selama mendampingi dari dia awal sampai sekarang tuh aku happy banget, kayak kakak kuat, kakak juga benar-benar support banget buat ASI, kakak juga benar-benar usaha supaya bisa megang babynya. Babynya kalau ditaruh sebentar ke sana dia cariin. Kata sendiri udah bisa pegang gendong baby dan lancar. Belajar kan pelan-pelan. Kan kalau megang ngurus anak itu enggak ada sekolahnya, biasa terjadi dengan natural aja gitu. Udah. Pulang kapan? Asyik katanya mau festival di luar negeri, itu ya, festival apa ya, Bu? Juni insyaallah mau berangkat ke Amerika, mudah-mudahan kita lagi urus semua dokumen-dokumen, lagi latihan, terus tiap hari seminggu dua kali. Karena insyaallah kalau jadi berangkat bulan Juni ke sana buat ikut festival dunia. Persiapannya sudah sampai apa? Persiapannya ya, mungkin kalau ASI secara teknik vokalnya, dia latihan vokal terus. Terus kalau kita ngurusin dokumen dan lain-lainnya, dan visa gitu-gitu kan. Karena kan kalau berangkat perlu banyak yang harus diprepare. Mudah-mudahan lah, karena kan aku apa, masih ada baby A, terus aku juga Lumiere lagi pindahan, rumah juga lagi renovasi hampir jadi, mau lebaran, jadi pas semua momennya, abis itu baru berangkat. Sekarang pasang behel, kondisi Arsi behelnya gimana, Bu? Ya, behelnya kan belum bisa yang full ya, masih yang instan, jadi copot-copot, makan copot, apa latihan copot, jadi gak mengganggu dia. Ngasih taunya gimana sih, Bun, kalau Arsi ternyata harus pakai behel? Ya, gampang, itu dia juga mau tuh, karena kan memang buat dia juga ke depan, bukan buat aku. Kalau kapan pulang?